Halo flickers, welcome to Netflix. Dengan bangga, kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul *The Night Again*, season pertama, episode keempat, dan sebelumnya video ini akan disponsori oleh. So, without any further ado. Let's get into it. Kali ini scene dibuka oleh Eric yang pada dua tahun lalu masih bekerja sebagai pengawal presiden. Kala itu kebetulan presiden sedang menghampiri serikat buruh di penjara dan Eric berbagi informasi kepada rekan-rekannya terkait kecurigaan mereka terhadap seorang pria berjanggut yang ternyata itu adalah Dale. Dan ketika Eric sedang memantaunya, ia melihat Dale sedang mengeluarkan sebuah senjata rakitan. Lantas, ia pun langsung melindungi presiden ketika Dale hendak menembaknya, yang membuat Eric harus tertembak saat itu juga, lalu mengalami luka. Apa yang Eric alami saat itu membuat trauma cukup mendalam untuknya hingga ia terjerumus ke dalam obat-obatan. Bahkan hingga saat ini, Chelsea, sebagai rekannya sendiri, masih belum percaya dengan kemampuan Eric ketika ia ditugaskan kembali untuk melindungi anak dari wakil presiden. Eric mengaku ia telah terbebas dari obat-obatan dibuktikan dengan tes yang selalu ia lakukan sebanyak dua minggu sekali. Tetapi tetap saja, Chelsea masih belum enggan sepenuhnya bisa percaya kepada Eric. Terlebih, kini Eric terlalu tua dan lambat untuk seorang agen. Meskipun apa yang Chelsea katakan padanya terlalu tajam seperti silet, Eric nampaknya tak terlalu mempedulikan perkataannya. Di satu sisi, Far masih bersikeras meyakinkan Ross untuk memberikan diska yang ia temukan tentang kematian paman dan bibinya. Karena Far sejatinya ingin Ross tetap aman. Presiden Travers sudah menjadi sahabatnya. Mereka bekerja sama selama 23 tahun dan kali ini Travers yakin ada sesuatu yang membuat paman serta bibi dari Ross menjadi target pembunuhan. Namun Ross masih tak percaya dengan Diane Fair karena ia lebih mempercayai Peter sebagai orang pertama yang menyelamatkannya bahkan ia ingin pergi berdua bersama Peter ke tempat di mana mereka akan menemukan informasi mengenai kematian paman serta bibinya. karena tak ingin memperkeruh suasana, akhirnya Diane Fair mengalah dan mereka berdua pun lantas langsung pergi. di tengah perjalanan, Rose sempat bertanya kepada Peter terkait sebuah nama yaitu Omar Zadar. Peter memberitahu Omar adalah pembangkang Balkan. Pemimpin dari Front Kemerdekaan rakyat yang pernah dijadikan sebagai tersangka pengeboman di Metro, tetapi Presiden yakin jika Omar bukanlah pelakunya karena ia telah tobat, bahkan mencalonkan menjadi salah satu staf. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya tiba di sebuah pekarangan rumah yang cukup besar. Di sana, mereka bertemu dengan seorang lansia yang terlihat seperti sinis. Lalu, Ros mengaku mereka berasal dari sebuah perusahaan berita yang ingin meminta informasi kepada lansia tersebut terkait kematian dari Emma dan Henry Campbell. Sayangnya, lansia itu mengaku tak mengetahui tentang nama dari yang Ross sebutkan, sehingga Peter langsung mengajak Ross untuk pergi, karena lansia tersebut telah merenungkan shotgun kepada mereka, tanda jika ia merasa terancam. Namun, saat Ross berbalik badan serta melihat ke arah kejauhan, ia mulai mengingat masa lalu saat rumput masuk ke dalam memorinya. Kebun mulai membangkitkan kembali memorinya, yang membuat Ross langsung meyakinkan lansia tersebut jika mereka saling mengenal satu sama lain. Ia bercerita tentang masalah kecilnya yang menaiki kuda, berlayan di bukit tersebut, dan masalahnya ia pun terkena kilir di kakinya. Ternyata saat Ross bercerita tentang masa lalunya membuat wanita yang bernama Lorna akhirnya mau mempersilakan mereka masuk dengan syarat mereka yakin tak diikuti oleh pihak manapun. Setelah mereka dipersilakan masuk, Ros bertanya, "Mengapa Lorna mengaku tak mengenalinya?" Dan Lorna justru membalikan pertanyaan dan bertanya kepada mereka, "Mengapa mereka mengaku sebagai wartawan?" Akhirnya, Ros bercerita tentang kematian dari paman dan bibinya yang membuat Ros menemukan sebuah diskas serta berkas, yang pada akhirnya menuntun mereka berdua ke tempat kediaman Lorna. Mendengar apa yang Ros ceritakan, membuat Lorna turut berduka cita atas kematian paman dan bibinya. Ia memang mengenal mereka berdua. Ketika mereka meminta bantuannya untuk mengumpulkan informasi, tapi ternyata mereka berdua justru menginginkan informasi yang terlalu sensitif, sehingga cerita yang akan Lorna berikan pada mereka tentang Amy serta Henry akan menjadi petualangan yang cukup panjang. Sementara itu, Medi beserta mentornya terlihat saling memberikan informasi tentang lukisan yang sedang mereka kerjakan. Namun, entah setan apa yang sedang merasuki Paulo, ia justru tiba-tiba menghampiri Medi memberikannya sedikit sentuhan sebari menunjuk bagian mana lukisan yang menjadi favoritnya. Di saat itu juga, Mary terangsang dan mencoba untuk menggoda Paulo. Sayangnya, ternyata Paulo mengerti batasan di antara mereka berdua sehingga ia lebih memilih untuk menghindar. Kembali ke perjalanan, Lorna bercerita bahwa ia sempat berada di satu universitas bersama paman dan bibi dari Ross, yang membuat Ross terkejut karena ia tak pernah mendengar cerita itu. Lorna juga memberitahu, Emma pernah mengambil kelas jurusan bahasa Rusia sedangkan Henry mengambil bahasa Arab. Dan apa yang Emma pelajari dari itu semua langsung ia terapkan dengan cara menarik orang-orang Rusia untuk menjadi simpatisan pihak Amerika. Yang ingin Lorna tegaskan adalah banyak hal yang tak harus ketahui tentang paman dan bibinya. Lalu Lorna bertanya bagaimana bisa Peter terlibat dalam semua permasalahan ini. Ross menjawab, Ketika paman dan bibinya dibunuh, ia diminta untuk menelpon sebuah nomor yang tersambung kepada Nak Action. Dan Lorna mengenal siapa ayah dari Peter yang juga sempat menjadi agen. Sesampainya mereka di sebuah perjalanan, Peter berinisiatif untuk memeriksa beberapa blok jalan guna mengamankan mereka. Sementara Lorna justru menghasut Ross untuk tak mempercayai Peter. Karena ia tahu ayah dari Peter pernah dijadikan tersangka sebagai pengkhianat gedung putih. Ia bahkan menyuruh Ross untuk memeriksa nama mereka berdua di diska yang dimilikinya Namun saat Ross memeriksa, memang tak ada nama dari Peter yang terkait dengan kasus tersebut Tak lama setelah itu, Peter ternyata datang dan Lorna langsung mengalihkan topik Dengan menyuruhnya untuk mengambilkan tisu di kamar mandi Ketika Peter mengambilkan tisu, ia ternyata merasakan getaran dari bawah tanah Yang langsung dikonfirmasi oleh pegawai Jika kafe memang bersinambungan dengan metro dan disinilah Peter langsung mengungkapkan sebuah teori konspirasi tentang pengeboman di Metro. Ia memperlihatkan peta, lalu menunjuk tempat di mana bom meledak. Itu semua terjadi karena Peter menghentikan kereta di lokasi itu. Lalu Peter badan andai, bagaimana jika sebenarnya target dari bom tersebut bukan di lokasi ini? Bagaimana jika sebenarnya ada target yang jauh lebih penting? Lorna memberikan pendapatnya, ia tahu Peterlah yang mencegah pengoboman di malam itu dan ia menyuruh kepada mereka untuk mencari apa yang gagal para pengkhianat gedung putih capai setahun lalu di tempat tersebut. Lorna menegaskan, semakin mereka mencari tahu, maka mereka akan semakin berada dalam ancaman bahaya yang jauh lebih besar. Setelah mereka cukup lama berbincang, akhirnya Lorna pun berpamitan. Dan ia memberi Roswe jangan untuk tetap merasa jika mereka selalu diikuti oleh siapapun. Saat Lorna hendak pergi, Peter sempat menghentikannya untuk bertanya tentang bagaimana bisa Lorna mengenal ayahnya. Lorna akhirnya mengaku jika ia tak cukup dekat secara pribadi. Hanya saja ia mengenal dua agen yang pernah mengenangani kasus dari ayah Peter. Dan sayangnya Lorna tak mau berbagi informasi lebih lengkap tentang dugaan kasus pengkhianat yang dilakukan oleh ayah dari Peter. Kemudian Peter tiba-tiba mendapatkan telepon dari Cisco yang memberi kabar jika ia menemukan keberadaan dari Ellen dan Dale di sebuah perumahan. Lantas Peter pun menyuruh mereka untuk tak gegabah menunggunya untuk menggerebek mereka berdua. Padahal saat ini terlihat Ellen dan Dale sedang bersantai di rumah, menikmati bathtub sembari berbincang tentang masa depan mereka berdua. Setelah itu Dale memasak dan Ellen mendapatkan telepon dari wakil presiden yang bertanya terkait seberapa siap mereka jika ia mengirim titik koordinat. Ternyata mereka cukup sangat siap untuk pekerjaan baru. Dan ketika Peter bersama Cisco sedang menggerebek tempat yang mereka yakini menjadi persembunyian pembunuh tersebut, prediksi mereka meleset. Karena rupanya, Ellen dan Dale justru sedang mengincar Lorna yang telah membagikan informasi kepada Peter. Saat itu juga Lorna langsung mendapatkan ancaman serta pertanyaan tentang informasi apa yang ia berikan kepada agen FBI tersebut. Tetapi Lorna justru lebih memilih untuk bungkam. Ia bahkan menantang mereka untuk segera menyelesaikan ini semua secepatnya. Karena Peter gagal menemukan keberadaan Ellen dan Dale, akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah motel bersama Ross. Ia juga meminta kepala resepsionis untuk merahasiakan identitas mereka jika sewaktu-waktu terdapat seseorang yang mencari keberadaannya. Sebelum bersirahat, Ross menyempatkan diri untuk memeriksa diskanya agar kembali mencari informasi tentang apapun yang bisa berkaitan dengan kematian dari paman dan bibinya. Kebetulan saat itu Peter membawa makan malam sehingga Ross bisa bersirahat. Dan berbincang berdua dengannya, sembari menyantap makan malam mereka, Ross bertanya kepada Peter apakah ia sering menghabiskan waktu bersama tunangannya. Peter mengaku mereka sangat jarang sekali, mungkin karena alasan pekerjaan dan mungkin karena ia bukanlah tipikal pria yang peka dengan keadaan, karena dirinya yakin Zoe pasti menginginkan waktu tersebut. Ross mengerti dengan situasi di antara mereka berdua karena menurutnya tak perlu berbicara banyak untuk saling memahami satu sama lain. Setelah itu, Peter mengalihkan pembicaraan dan mereka berdua pun tertawa. Pada pagi hari, terlihat Alan dan Dale seperti sedang mengubur jasad dari Lorna. Karena tugas mereka pun sudah selesai, di hari itu juga kembali ke hotel. Setelah Peter terbangun, Ross langsung bertanya kepadanya apakah sempat ada seseorang tersangka dari pengaboman di Metro selain Peter tentunya. Peter menjawab bahwa ia sempat melihat seorang pria menggunakan pakaian serba hitam serta bertudung misterius dan mempunyai tato ular dari di pinggangnya. Peter sebenarnya sempat untuk meminta penyidik mencari informasi terkait pria tersebut, tetapi mereka gagal melakukannya. Lalu tak lama kemudian, Far ternyata menelpon dari nomor baru dan beralasan kecerobohannya membuat dinas rahasia mencoba untuk menyelidiki keberadaan dari Peter dan Ross. Maka dari itu, ia menyuruhnya untuk segera mengganti dengan ponsel sekali pakai. Kemudian, Far bertanya tentang kelanjutan dari informasi yang mereka sedang cari. Peter mengaku ia baru saja menemukan tersangka baru tentang adanya upaya penyerangan kedua yang akan dilakukan di Metro. Mendengar informasi itu, membuat Far terkejut karena siapa lagi yang akan berusaha untuk membunuh banyak orang. Beruntungnya, Peter siap untuk bertemu dengannya secara langsung untuk merencanakan upaya penghentikan serangan tersebut. Di satu sisi, Paulo dan Medi kembali berada di situasi berduaan setelah Eric meninggalkannya dengan meminta Medi untuk tak lupa mengaktifkan tombol darurat jika ia membutuhkannya. Saat itu Medi mengaku pada Paulo meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun ternyata hari ini Paulo tak ingin menyanyiakan kesempatan keduanya. Ia langsung melahap Medi dengan cukup ganas yang membuat Medi merasa senang di hari itu. Bahkan ketika Eric dan Chelsea sedang mengikutinya, saat Peter sedang uring-uringan, ia menemukan sesuatu dari celah yang Rose sedang eksplor. Di sana ia merasa menyadari seseorang yang tertangkap kamera. Dan ternyata orang tersebut adalah Chelsea sebagai dinas rahasia. Peter mengaku ia mengenal orang tersebut. Namun pertanyaannya adalah siapa yang sedang ia lindungi. Sementara itu, wakil presiden mencoba untuk memastikan kepada Dale jika tugas mereka sudah selesai. Kemudian wakil presiden pergi menghampiri asrama dari Medi untuk berbicara dengannya. Yang artinya, Peter menyadari bahwa ini semua adalah upaya pembunuhan terhadap orang-orang penting. Dan pembahasan mengenai series The Night Agent season pertama episode keempat pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series terbaru yang kami bahas? Apakah The Night Agent menarik untuk kalian? Tetap jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk saran series yang akan kami bahas selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.